الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا شفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال مسلم رحمه الله تعالى وعلى منافع في علوم الشيدرين آمين. ولا ينجس ولا تنجس كل ماء ولا احتمالا ولا تنجس dan tidak menjadi najis كل ماء oleh dua kula air. Kemarin kita udah kaji tentang air dua kula. Ya. Dengan berbagai macam ukurannya. Ada yang melihat dari meteran segi empat. Ya. Itu satu zero, seperempat panjang lebar dalamnya. Dengan zero ya, tangan yang biasa panjang lebar tinggi dalam satu zero ya, satu zero seperempat, satu zero seperempat, satu gini tambah seperempatnya ya segini panjang dalam panjang lebar dalam ya seperempat kayak begini, seperempat kayak segini ya, panjang lebar dalam sebegini, itu udah satu apa itu udah dua kula ya, itu udah dua kula tuh segitu. Kan ada kolom yang kecil gini, tapi sekarang udah nggak zaman lagi. Sekarang di sini udah nggak zaman lagi kolom kecil kayak gini, udah nggak ada. Sekarang orang udah nggak pakai kolom, dia pakai toren di atas, lalu pakai apa, hanya keran aja, itu sebenarnya lebih baik begitu, lebih nyaman gitu ya. Jadi torennya di atas sekarang, hanya keran aja di bawah, itu lebih bagus. Jadi mandi di keran itu ya. Kemudian pada yang silinder itu satu zero ya, dari sekalian sisi-sisinya dengan zero manusia dan sisi-sisinya panjang lebarnya, panjang lebar apa ini nggak ada panjang lebar ya, silinder itu ya, luas daripada silindernya itu, itu satu zero ya, segini ya, satu zero panjangnya, lebar panjang, pokoknya ukuran silindernya itu satu zero. Dari satu ini ke sini ya, dari kiri kanan luasnya itu ya, ada satu zero. Dan dua zero dalamnya ya, dengan zero tukang kayu ya, kemarin itu ya, itulah kemarin yang kita udah lihat, yaitu satu zero seperempat. Atau kalau diliterkan itu banyaknya air ya, ada satu pendapat mengatakan 216 liter. Dr. Wahb Az-Zuhaili mengatakan isinya ada 270 liter. Ya. Nah, ini dikatakan wala tanjusu kullata ma'in, dan tidak menjadi najis oleh dua kula air. Nggak jadi najis walau ihtimalan sekalipun, ihtimal jadi ada berbagai kemungkinan,
Jadi ihtimal ada mungkin ya. Contoh ka'an syakka fi ma in abalaghuma amla, seperti bahwa dia ragu pada air apakah telah sampai air itu kepada dua kula amla atau tidak. Ini namanya, ini gambaran ihtimal ya. Apakah telah sampai air itu dua kula atau tidak? Ini gambaran ihtimalnya. Apakah ya, seperti bahwa dia ragu pada air, apakah dia itu air itu bisa telah sampai kepada dua kula atau lebih? Namanya ihtimal. Air itu ragu nih, air itu sampai apa enggak? Ya, walaupun ragu seperti ini, ya walaupun ragu seperti ini, layan jusu. Wa intu yukinat kinlatuhu qablu, sekalipun diyakini kinlatuhu oleh sedikitnya air, sekalipun diyakini akan sedikitnya air, sekalipun diyakini sedikitnya air qablu sebelumnya, sebelum ragu ya, dengan bahwa dia itu air itu sedikit yakin kemudian ditambahkan ya, ya. Jadi sekalipun ya, dan wa in tuyukinat qiblatuhu qablu bi'timalin ya. Sekalipun diyakini sedikitnya air itu sebelum ragu, diyakinin sedikitnya. Jadi dia yakin tuh sedikitnya sebelum ragu. Jadi sebelum ragu dia yakin air itu sedikit itu. Kemudian ditambahkan ya. Kemudian diragu setelah itu. Sekalipun begitu. Nah itu la tanjusu, tidak membuat jadi najis. Malam dengan syarat malam yataghayyar bihi. Ya. Tadi bimulaqati najisin, dengan bertemu najis. Dengan bertemu najis. Setelah itu airnya bertemu najis. Malam yataghayyar bihi, syaratnya semasa air itu enggak berubah. Ya. Semasa air itu enggak berubah. Dengannya, dengan sebabnya ya, enggak berubah air itu. Dengan najis itu. Ya, semasa air itu enggak berubah dengan sebab najis itu. Nah, bahkan wa inista'lakatin najasatu fi, sekalipun hancur najis padanya, larut tuh najis di dalam air itu sekalipun. Sekalipun airnya larut, najisnya larut di situ. Ketika larut enggak kelihatan. Ketika larut itu enggak ada perubahan di situ. Padahal tuh najis sudah larut situ, sekalipun begitu. Ini untuk air yang banyak, yaitu dua kula atau lebih. Dia akan menjadi mutanajis kalau airnya berubah. Jadi dengan syarat malam yataghayyar bihi, semasa tidak berubah itu air ya, si air bihi, dengan sebab najis itu. Bahkan wa inista'lakatin najasatu bihi, ya, sekalipun hancur oleh najis di dalamnya, larut tuh najis itu, tapi nggak ada perubahan. Ini kalau begini kita lihat betapa yang namanya air itu ya, dalam masalah air sangat diringankan. Sangat diringankan. Kenapa? Karena ini kadang dia ya banyak, kadang juga susah air. Lagi banyak kok, banyak susah, susah. Jadi dimudahkan. Wala tajibu tabaudu an najisin. Ah, lain lagi tuh. Tadi masalah air tidak menjadi najis ya. Air dua kulah
ya, sekalipun ihtimal tidak menjadi najis, sekalipun ihtimal. Artinya ihtimal ini bisa air itu, dia ragu apakah itu air itu ada dua kula atau enggak. Ya. Bahkan sekalipun dia yakinin sedikitnya itu air sebelumnya, sebelum ragu. Ya, dengan berjumpa najis. Yang penting selama tidak berubah air itu. Bahkan sekalipun najis larut di dalamnya, air dua kula tidak menjadi najis. Sepanjang tidak berubah ya rasa, warna, bau. Ya. Paham tuh ya? Nah, kalau air sedikit kemarin kita udah kaji, berubah enggak berubah. Ya, dalam mazhab kita yang kuat mazhab Syafi'i yang mu'tamad adalah najis, berubah enggak berubah. Udah. Ya, sekarang masalah lagi. Wala yajibu taba'udu an najisin fi ma'in katsirin. Ini persoalan baru lagi. Wala yajibu, dan tidak wajib, at-taba'udu, oleh menjauh. Tidak wajib oleh menjauh. Menjauh ngapain? Ketika lagi nyauk. Nyendok. Ya, lagi nyendok airnya itu enggak mesti di sono najis, kita di sini jauhin. Enggak mesti. Sekalipun dekat, ini najis. Kita sendok di sini. Ini ya lengkongan kuning ya. Kotoran manusia gede banget umpama di sini. Ini air banyak syaratnya, bukan air yang sedikit. Di laut atau di sungai, air yang banyak ya. Bisa laut, bisa sungai. Itu najis, kita ngambil di sini. Kalau tega ambil aja. Kayaknya sih kagak. Andai kata atau ada bangkai tikus di sini mati, kita ngambil air nyendoknya di sini. Ya, udah ambil air di sini mama. Ya, itu tidak wajib menjauh. Apa boleh kita menjauh? Ya boleh. Bahasanya enggak wajib. Boleh enggak kita menjauh? Ya boleh itu kan. Ya. Boleh ya, apa namanya, tidak wajib, jadi boleh aja menjauh. Apa namanya, sifat manusia, rasa manusia ya. Dan kita bakalan menjauh ya. Fima in kasirin, pada air yang banyak. Jadi air yang banyak, ingat tadi, ukuran air yang banyak adalah dua kula atau lebih. Ya, dua kula atau lebih. Tapi sekarang alhamdulillah ya, ya sekarang udah pakai keran aja, pakai toren di atas gitu ya, itu sebenarnya udah lebih bagus itu ya, ya toren di atas, tinggal mau tinggal buka aja gitu ya, itu lebih nyaman gitu ya. Nah, kemudian ada persoalan, walau bala fil bahari, jikalau dia kencing di lautan, masalah umpamanya. Tadi kan dikatakan tidak wajib menjauh ya dari najis di air yang banyak. Nah sekarang kalau dia kencing di laut, ya, ini kencing di laut, ya mungkin sambil mandi kencing berani, tapi kalau kencing di laut kucur kayaknya nggak berani ya, ya nggak berani ya. Mungkin lagi mandi kali ini di laut ya. Jikalau dia kencing di lautan umpamanya, masalan fartafat, lalu naik minhu ya, dari laut itu ya, dia kencing di laut ini, berarti kalau ini ngucur ya, dari atas dia kencing cocok gitu ya. Kan begitu bunyinya di air, cok, kencing dia. Ya. Lalu timbukan sudah kita kencing ya, gitu ya. Ada busanya ya, ada buahnya, busanya, buih. Nah, fartafat minhu, lalu naik, ya timbul, ya masa kita kan ya timbul ya, naik ke timbul. Ya.
Min'u daripada laut itu rohbatun oleh busah, buih, naik dia. Fa'iyya najisatun, maka itu najis. Itu busanya najis dia. Najisnya itu intaha koko anna amin ainin najasati, jika dia yakin bahwa busanya itu berasal dari ain najis, kencingnya itu. Ya. Jadi busanya itu adalah kencingnya, itu najis. Pertama, kedua, najis juga. Au minal mutaghayyiri ahadu awsafihi biha, atau dari yang berubah oleh salah satu sifat-sifatnya, rasa, warna, bau, apa antum? Air. Ya. Atau dari yang berubah oleh salah satu sifat-sifatnya, apa tuh? Air. Air apa? Air lautnya. Ya. Dia berubah lantaran kencing tadi, gitu ya. Ya. Lantaran kencing itu. Ya. Iya, dengan sebabnya, sebab kencing tadi. Nah. Itu najis. Jadi dua. Ya. Ketika dia kencing, lalu timbul busah, ya. Ketika dia kencing, timbul busah. Busah itu menjadi najis. Yang pertama, busah itu timbul dari sebab air kencing itu. Busa itu najis. Yang kedua, dari sebab air yang berubah dari sebab kencing itu. Wa illa fala, dan jikalau enggak, jikalau busa itu bukan berasal dari kencing itu atau air yang berubah sifat-sifatnya itu, bukan dari itu, bukan dari dua kemungkinan itu, fala, maka tidak menjadi najis air busanya itu. Tapi kayaknya enggak mungkin ya. Ya. Kemungkinan besar dari dua itu. Ya. Dari kencing itu atau dari air yang berubah dari sebab kencing itu. Kemudian ada persoalan lagi. Walau turiat, ini namanya iftiradiyah. Ya. Emang kalau fikir begitu, jikalau. Ya. Ini Fathul Muin kaya dengan ini. Walau turiat, jikalau dilempar. Fihi, di lautan atau air yang banyak. Ya. Ini kita lagi cerita lautan ya. Dilempar. Kalau lempar itu berarti sengaja. Ya. Sengaja. Dilempar di lautan itu ba'aratun, kotoran hewan. Fawaqat, ini ada yang dibuang nih. Fawaqat min ajri torhi kotratun ala syai'in, ini. Ini kalau kita paham di sini aja kurang ya kena. Jadi ada takdir dibuang. Fawaqat, lalu jatuh min ajri torhi, dari karena lemparan itu. Apaan yang jatuh? Kotrotun, setetes. Jatuh di mana? Ala syai'in, di atas sesuatu. Jadi ada yang hilang di sini, ada yang dibuang maksudnya gitu. Jadi fartafaat, fawaqat, lalu jatuh, fartafaat gitu. Lalu dia naik min ajri kuwati tarhi, dari karena saking kuatnya lemparan itu. Ya. Apaan tuh yang naik? Kotratun minhu, tetesan. Fawaqat ala syai'in, lalu jatuh di atas sesuatu itu. Jadi ketika dilempar gini ya, walau turihat, jika lo dilempar ya, kalau bahasa turihat berarti sengaja lempar. Umpama, maaf ya, T-A-I, ngomong enak, ngomong langsung enak ya, T-A-I ya, kuda ya. Kan kalau kuda gede, T-A-I nya kuda aja. T.A.I. kuda gede, dilempar. Ya. Walau turihat fi, jika dilempar pada lautan, ba'ratun, kotoran hewan, umpama T.A.I. kuda yang kelang dia. Fawaqat, lalu jatuh.
ya. Lalu jatuh min ajri torhi, dari karena saking kuatnya, dari karena lemparan. Jadi dari karena saking kuatnya lemparan, lempar, tuh mendulang bahasa kita. Apaan jatuh? Kotrotun, tetesan. Jem dilempar, mendulang, terbang itu apa? Tetesan, terbang itu airnya, muncrat bahasa kita mah ya, muncrat dia. Ya, kotrotun, tetesan itu ala syai'in, ke atas sesuatu. Baju kita umpama. Ya. Tapi setetes yang ya enggak tampak itu ya, enggak tampak jelas. Ya. Ah, ini enggak dibilangin, enggak tampak, enggak dibilangin, enggak tampak ya. Lam tunajjisu, maka tidak menajiskan dia. Ya, tampak, enggak menajiskan. Ya, tampak, tidak menajiskan. Jadi, ya, umpama tadi kotoran kuda, ya, yang kata kuda, ya, kotoran kuda yang lagi kelang itu, yang kelang. Kotoran kuda kan bisa bundar gitu ya, kelang. Dilempar, tak, ketika dilempar muncrat kena baju kita, airnya muncrat, itu airnya la tunajjisuhu, tidak menajiskan, la lam tunajjisuhu, ya, lam tunajjisuhu, tidak menajiskan sesuatu itu ya. Karena apa? Karena itu bukan dari najis. Yang kelempar itu adalah airnya, bukan najisnya. Beda sama yang tadi, ketika kencing, yang tadi tuh, kencing, kerocok, itu ada, ya, dua kemungkinan besar itu adalah busanya itu dari, ya, dari najis itu kencing. Yang kedua, busanya itu timbul dari air yang berubah rasa warna dari sebab najis itu kencing. Nah, kalau ya, ya ini sesuatu ya, kotoran ini ya, karena mungkin kelang, kalau di sini saking kelangnya, saking kuatnya, lalu dia muncrat, ya itu airnya, di kemungkinan muncratnya itu adalah muncratan air, bukan muncratan najis. Ya, walaupun sebabnya sebab najis. Ya, ini bukan hanya laut aja, ini kan contoh kita laut. Maksudnya apa aja? Air yang berlaut, apa? Sungai. Ya, air yang berlaut, sungai. Oh, air banyak, danau gitu ya. Air yang banyak. Wa yanjusu qalilul ma'i, wallahu a'lam bishawab. Ini nanti ya, lain lagi.